dia bis. Oke, bis Doa Ibu dari Tasikmalaya tujuan Jakarta via Puncak nih biasanya nih. Doa Ibu. Ya, di belakang Doa Ibu ada Prima Jasa. Dari Tasik ke arah Jakarta Cililitan full tol. Kalau tadi Doa Ibu lewat tolnya dikit-dikit aja, tol pada larang ya. Selebihnya tidak. Oke, ada Elf Cempaka Jaya Orange. Ke arah Panjalu dari Bandung nih. Tadi anjing macet parah tuh. Hah? Macet? Pagi-pagi macet? Oh. Ya, kita ditemani oleh Sajat dan siapa nih tadi namanya? Adit. Adit. Kelas berapa Dit tilunya? 5. Wah, pos kelas 5 ay. Ah, tereh lulus satu Dit. Iya. Ah, naik kelas 6. Oke. Mantap, dapat Sugeng Rahayu kembali. Ada Elf Andalas, boys. Oke, ada Elf Nanta, Elf JS. Oh, mantap. Full, bawa penumpang ya. Bawa kardus oleh-oleh dari kampung buat orang di kota. Elf Sarinda. Ya, berpapasan dengan bis Prima Jasa. Prima Jasa dari Jakarta Cililitan menuju ke arah Tasikmalaya. Papasan dengan bis Budiman. Dari arah Tasik menuju ke arah Bandung. Andalas kembali. Ya, tim Kawali menuju ke arah Cicaheum, Bandung. Budiman. Ya, teman-teman, arus balik ramai lancar. Mungkin kadang-kadang kepadatan bisa terjadi padat merayap di Pasar Limbangan. Tetap disiplin saja di jalur masing-masing. Karena para petugas, kalaupun sudah macetnya panjang, nanti akan diberlakukan one way atau buka tutup ya. Jadi akan dilancarkan kembali. Harap sabar pokoknya, ikuti aturan dan arahan petugas. Insya Allah kita bisa mudik dengan aman dan lancar serta selamat. Untuk para pemotor tidak usah kebut-kebutan, kalau mau nyalip kanan-kiri juga harus ekstra hati-hati dan penuh perhitungan ya. Karena kalau jatuh, kesenggol, itu cukup berbahaya. Oke, bis legendaris Raja Wali dari Solo tujuan Bandung ya. Raja Wali. Ada Elf Andalas kembali, Long Sasis. Oke. Long Sasis. Dari Kawali ke arah Cicaheum, Bandung. Para pengendara yang akan balik ke pusat-pusat kota besar, harap bersabar saja. Jangan ngambil jalur orang, tetap disiplin di jalurnya masing-masing. Insya Allah akan aman, lancar, jaya. Para petugas akan mengambil keputusan kapan one way, itu tidak terikat dengan waktu. Jadi secara insidental, kalau memang jalur sudah cukup padat, biasanya akan ada one way. Jadi kalau ada pertanyaan one way-nya jam berapa aja, kita tidak punya jadwal-jadwalnya ya. Oke, ini ada Elf. Wah, bawa paket banyak banget tuh ya Elf-nya. Di belakang masih diikuti oleh bis Budiman. Iya, Budiman dari Tasik menuju ke arah Cikarang. Biasanya Budiman ini lewat Purwakarta, Karawang, Tanjungpura. Ya, kepadatan kembali terjadi sebelum Pasar Limbangan ya, kita posisinya di Cibatu.
Oke, ada Elf JS. Elf JS romantis. Ya, para pemotor kalau mau ngambil jalur kanan-kiri harus hati-hati ya. Karena ditakutkan ada kendaraan agak cepat kesenggol, itu akan mengakibatkan kecelakaan. Jadi harus hati-hati, harus teliti, sayangi keluarga Anda. Apalagi yang boncengan bawa putra-putri ya. Alon-alon asal kelakon itu insya Allah lebih bagus. Iya, doa ibu, tim Serang. Nah, ini biasa kenalan Kang Rismansa juga nih. Oke, arus lalu lintas ke arah Limbangan kembali padat. Terpantau di sekitar tikungan Cibogo, Desa Sindang Suka, Kecamatan Cibatu, Jawa Barat. Garut ya. Elf. Elf naon ya? Elf GM ya, Manggis Gemilang. Gemilang apa bukan nih? Kita cek ya. Iya, ini ada Elf. 78. Woi, seset kiri. Gemilang. Iya, di belakangnya ada Prima Jasa kembali. Jet. Arus kemacetan hari Minggu tanggal 14 April 2024. Jam berapa, Jat? Lihat, Jat. Jam 10 lewat 7 menit. Berada di Cibatu ya, berbatasan dengan Limbangan. Ini kemacetan menuju ke arah Limbangan. Kita bisa saksikan Elf seset kiri. Ada Manggis Saka. Di belakang Manggis ada RG Sampulur. Dan ada Elf lagi jagoannya Bapak Haji Jojo, Andalas Galuh Praja. Oke, Sinar Jaya, teman-teman yang pakai motor jangan terlalu ngambil jalur orang. Saudara-saudara yang punya teman mudik, ini lintasnya lintas rawan kecelakaan. Jadi mau ngambil kanan boleh, tapi jaga jarak. Soalnya ada bus besar, paling banyak kesenggol sama bus. Ada truk-truk yang ekspedisi yang diizinkan jalan biasanya. Itu juga sangat membahayakan, pokoknya teman-teman pakai motor bawa keluarga, jangan nafsu untuk kebut-kebutan ya. Ekstra hati-hati ya, Sinar Jaya mulai banyak dari arah barat untuk menjemput orang-orang yang mau balik ke Jakarta. Dari Kawunganten, Sidarja, dan sekitarnya ya. Sinar Jaya khusus lintas selatan, Bandung, Malangbong, Banjar, Majenang. Oke, Elf Andalas. Kawali menuju Cicaheum lancar kembali. Oke, ada doa ibu dari Serang menuju ke arah Tasikmalaya, tim pagi dari Serang. Bisnya rada kosong ya, di belakangnya ada Elf Andalas. Oke. Jat, motor aman gak lihat Jat? Oke, ada Nes. Gak dibunyiin. Iya, di wisata ya. Siap, kita sambil mengabadikan tuh ada Elf keren. Elf baik rasa, Elvis. Jebak macet. Oke. Paza, oke, Gentong macet parah. Ridwan Sulaiman, terima kasih atas informasinya. Pasar Lewo macet. Pasar Lewo juga biasanya titik kemacetan ya, teman-teman ya. Pasar Lewo titik kemacetan. Eta nu macet arah mana? Macet arah Pasar Limbangan, Bandung. Jangan lupa bahagia, harus bahagia pokoknya. Macet ini bikin kita senang pokoknya ya. Banyak yang diuntungkan. Ada, kalau macet Anda bisa beristirahat. Warung kopi Anda bisa beli makanan, minumannya. Itu akan memberikan rezeki yang sangat berkah buat mereka. Jangan dipaksakan untuk cepet-cepet pengen sampai. Kalau capek ya istirahat ya. Oke, ada di Cibatu ya, Cibatu, Garut, Jawa Barat.
Cibatu, Garut, Jawa Barat, titik kemacetan ada di Pasar Limbangan, Limbangan, Garut Utara. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung, tap-tap layar dan membagikan. Cuma macet daerah pasarnya aja kali, iya, biasanya macet daerah pasar. Ini macet pertigaan Sasak Besi. Kemudian nanti ada pertigaan Selawi, pertigaan Cibiuk Lewi Goong ya, seperti itu teman-teman. Baru nanti Pasar Limbangan. Oke. Elvis, yo. Siap, Mang. Elvis, terima kasih menyapa dengan klakson. Hatur nuhun. Elep juga. Wow, ada Satria Bacot dan Elep. Agresif nih kayaknya nih, baik rasa agresif nih. Yang videonya sempat FYP ya. Agresif. Gak kelihatan ya. Di belakangnya ada Elep Bacot Satria. Oke, tim Panjalu. Mang, damang, Mang. Oke, di belakangnya ada Budiman. Ini Budiman dari mana nih? Ini Serang ya? Ya. Ada Elep target Nadifa. Ah, ketangkep nih target Nadifa nih. Ini supirnya ramah nih, kalau ketemu dia nyapa-nyapa nih. Oke, tim Panjalu ya dari Bandung. Target Nadifa. Limbangan ya. Oke, nih Sang Raja Jalur Elep Cempaka Jaya. Cempaka Jaya seset kiri. Iya. Kita lihat Cempaka Jaya seset kiri. Ya, di sana ada Elep Andalas. Ya, Elep Andalas, Cempaka Jaya seset kiri. Cempaka Jaya Sri Kandi ya. Coklat. Tapi buat kendaraan bermotor yang bawa keluarga lewat situ harus ekstra hati-hati. Itu jalurnya turunan ekstrim sekali. Oke, Cempaka Jaya Pandawa. Pandawa! Elep Cempaka Jaya Pandawa. Ya, ada Elep RG Sampulur. Goyang kiri. Wah, ini mobil terlalu ke kiri nih, yang ini yang biru. Jadi Elep nggak bisa lewat. Elep yang salah itu jalur motor. Motor ke kanannya. Iya, ya, motor, kalau motor di kiri bagus tuh, Pak. Iya, harusnya mau motor yang di kiri. Iya. Lancar, jadi dia nggak ngambil kanan, Pak, motor. Mobil masuk ke kiri. Kalau jalur tangan, kalau nggak ada mobil, kan mepet. Iya. Jalan orang lain. Jalur orang lain yang dicincar. Iya, oh, bahaya. Ngambil jalur kanan bahaya itu. Bahaya. RG, oh, Mojang Desa. Cibatu nanti ya. Oke, mantap. Jasa.
ya buat para pengendara harus ekstra hati-hati. Ini jalan licin banget di sini, rawan sekali kecelakaan, teman-teman. Banyak para pemotor jadi korban ya. Di sini, di sana tuh banyak yang meninggal dunia loh kalau terjadi kecelakaan di sini. Oke ya, Prima Jasa kembali ya. Mantap. Woi, Cempaka Jaya toh. Legendaris Wonogiri. Mantap. Sari Buah. Di belakangnya ada Budiman. Oke, Budiman papasan dengan Budiman ya. Cantik sekali. Wes, mantap. Budiman Tangerang Kota Bumi. Di belakangnya ada Alep JS. Weber. Brilian. Iya, Banda Sari Elep papasan dengan Budiman dari Cikarang menuju ke arah Banjar. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Lina Jaya, mantap. Elep dari Ciamis ke arah Bandung ya. Ya, seset kiri, jos. Oke. Tim seset kiri, mantap. Jos. Wah, mantap, Bah. Hati-hati, Bah. Ada Andalas. Iya, Andalas dari Kawali. Luar biasa, mantap.
Anak buahnya Bapak Haji Jojo bergerak menuju arah Cicaheum, Bandung.